luar biasa, petir guys, wow. Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang dan berusaha untuk jadi Black Man. Semoga kalian semua nonton video ini lebih senang berblack ball, amin. Dan kalian jadi Black Man dah. Kalau udah jadi Black Man, ajak-ajak gue jadi Black Man. Itu tujuan gue guys ya. Jadi tolonglah, tolong pengertiannya, sesama Silverman yang udah jadi Black Man, tolong ajak-ajak temennya jadi Black Man ya. Karena kalian harus mengerti dan kalian harus paham hidup sebagai Silverman merana, tersiksa dan tidak bahagia gitu guys ya. Aduh, hidup gue sedih terus gitu guys ya. Gue butuh tangan kalian untuk tarik gue keluar dari belenggu para silver ball. Serius gue guys ya. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe di bawah yang warna merah subscribe ya, di bawah diklik ya. Kemudian jangan lupa klik jempol ke atas buat video ini, klik like video ini ya. Kemudian abis klik subscribe, jangan lupa klik notifikasi atau lonceng di sampingnya, oke? Thank you teman-temanku. Dan ya guys ya, sekarang di video kali ini nih guys ya. Oh ya, buat kalian yang punya Instagram, follow Instagram gue @riantaka ya, di layar kelihatan @riantaka ya. Nah guys, di sini di video ini kita akan meroll di part 2 atau episode 2 daripada box draw volume 1 dan volume 2 dari Europa Champion Stars, oke? Di situ sudah ada guys ya 185 player, karena waktu itu tadi sebelumnya guys ya, gue udah upload yang part 1 yang mana kita menghabiskan sekitar 5000 koin guys ya. Kita habisin 5000 koin tadi, di akun ini tuh ada 26000 koin guys. 26000 koin lebih. Kemudian kita itu roll di box draw volume 1 dan box draw volume 2, kita roll tuh 2500 di volume 1, 2500 di volume 2. Itu di yang part 1. Kalau kalian belum nonton, kalian cek aja di channel ini, ada kok gua ngroll part 1 yang benar-benar baru keluar box draw-nya. Gua roll di situ ngabisin 5000 koin. Tadinya 26000 koin di akun ini, sekarang sisa 21000 koin. Dan sekarang kita juga akan seperti tadi, cuma kita saat ini akan menghabiskan sekitar 1500 di box draw volume 1, 1500 lagi di box draw volume 2. Dan di volume 1 kita sebelumnya sudah dapat Hazard, kemudiannya banyak guys ya. Di Maria, Koke, Morata. Nah, sekarang kita sisain sekitar 19500 di box draw volume 1 dan kita pakai 19 detik ilmu atau jurus 19 detik. Semoga greget-greget ahoy, semoga greget-greget asik ya. Jangan 19 detik, lupa gue guys ya. 16 detik. Kenapa 16 detik? Karena biasanya ya dari dulu sih guys ya, itu kalau kita box draw baru pasti 13 kemudian 16. Kita sekarang ini 16 detik dulu. Oke, ini adalah part 2 dari box draw volume 1. Oke, kita coba 16 detik. Semoga greget-greget asik, greget-greget ahoy, semoga membahagiakan hati dan membuat Silverman bahagia. Semoga gue jadi Black Man, amin ya. Kita sekarang akan habisin sekitar 1500 di box draw volume 2 ini. Ayo, 16 detik. Ayo, ini harus Black Ball yang hitam. Gue minta ya. Ayo, Black Ball hitam, lu hitam gak? Kenapa lu Silver Ball sih? Aduh, gregetan gue guys ya. Kenapa harus Silver Ball muncul? Silver Ball auto release guys, tidak pandang bulu siapapun dia. Mau dia Paulsen, mau dia Musa, mau dia Van Persie, mau dia Kepa, mau dia siapapun, asal dia Silver Ball, kalau ada di hadapan gue rilis. Karena gue Silverman guys. Silverman sama Silver Ball udah kayak Tom and Jerry, kagak pernah akur guys ya. Langsung kita babat, nggak ada kesempatan combat trainer. Ya di sini kalian bisa lihat ya, sisa Black Ball-nya 33. Kan seharusnya berapa? 37 guys ya. Seharusnya awalnya 37, cuma di part 1 kita udah dapetin 4 kalau salah ya. Oke, 16 detik lagi, semoga mantap nih, kita nyanyi dulu ya. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Ini harus dapat Black Ball. Ya ini harus Black Ball, titik. Ayo, item yang Black Ball. Ngapain sih Silver Ball mulu dari tadi, ngeselin amat. Gak usah senyum-senyum lu, ngeselin banget. Gue paling gak suka nih guys ya, gue paling gak suka ngeliat Silver Ball tapi fotonya lagi senyum gitu. Itu ibarat lagi meledek gua gitu, mentang-mentang gua gak dapet Black Ball. Syukurin lu gak dapet Black Ball. Aduh, ngenes banget gua diledekin sama Silver Ball. Gua paling gak demen tuh guys ya. Langsung gua babat lu ya, Caballero. Bodo amat ya, lagian lu senyum-senyum. Muka lu gak usah senyum-senyum kalau datang ke gua. Ya, makin bikin kesel doang. Oke guys, rollan ketiga guys ya. Ini rollan ketiga, 16 stick lagi. Tadi nyanyi lagu kebangsaan Silverman pertama, sekarang yang ketiga. Cincang wala-wala beng beng. Cincang wala-wala beng beng. Ayo please, ini harus Black Ball dong. Ayo yang hitam nih. Hah. Ayo hitam, Black Ball. Puh. Delete. Gue gak demen kayak gitu tuh. Gue gak suka tuh kayak gitu. Gue tidak pernah suka gitu dengan yang namanya di samping Black Ball tapi tidak glitch geser gitu. Tidak, aduh, Rafinya ngapain sih?
Rafinha, kalau lu di samping black ball, lu tepak pakai tangan atau lu senggol atau lu lu apain kayak biar dia tuh geser ke black ball. Biar Silverman tuh senang dan bahagia. Itu apa susahnya sih membuat orang seneng tuh ya? Apa salahnya sih membuat Silverman tuh bahagia gitu? Gue pengen jadi black man. Kayak gini kapan gue jadi black man-nya? Ayolah, please lah. Pokoknya kalau di samping black ball, gue minta glitch ya. Apalagi kalau nyempil di tengah-tengah kayak upil, terkipir-kipir, itu harus glitch tuh ya. Awas aja kalau nggak glitch. Ayolah, 16 detik. Ayo, tunjukkan kemampuanmu 16 detik. Biasanya gue dapet black ball banyak nih. Nah, ayo, hitam lagi. Black ball. Huh. Nyempil kayak upil, terkipir-kipir kan. Kanannya gold ball, kiri gold. Gue mendingan dapet gold ball bener daripada dapet silver ball. Silver ball bener gue bisa, gold ball bener gue bisa next gitu. Silver ball gak ada kesempatan gitu. Ngapain ya orang nyempil-nyempil kayak upil ya guys ya. Nyempil-nyempil, aduh. Ini black ball masih 33 nih guys ya, masih banyak nih guys. Cuma yang ampas juga masih banyak. Silver ball 70, gold ball 78. Makan aja lu cabe. Banyak banget itu silver ball sama gold ball guys ya. Aduh, kita belum dapat black ball satu acan nih guys di part 2 nih guys ya. Di episode 2 kita belum dapat black ball nih guys. Ayolah, please Konami, gue pengen jadi black man ini Konami, ayo. Hah. Ayo, hitam black ball. Aduh, gold ball lagi baik. Aduh, Parolo, ngapain datang Parolo? Udah tau gue pengen jadi black man, Parolo. Nggak usah dateng lah, Parolo. Aduh. Ini gimana ini, guys? Aduh. Udah sisa 33. Iya, black ball masih 33. Tapi ampasnya masih banyak gitu, guys. Ya. Nyanyi lagi, guys. Lagu kebangsaan Silverman kedua. Yo, ayo. Kita bisa jadi black man. Hitam, black ball. Duh. Duit. Ngapain Borja? Kenapa di samping black ball lu diem baik? Harusnya teh lu geser gitu. Di samping black ball lu jangan diem baik gitu. Aduh. Jadi guys, kita langsung aja guys. Kita langsung menuju box draw volume 2 guys ya. Di volume 2 ini sisa black ball 34, gold ball 78 dan silver ball 73 ya guys ya. Semoga dapat banyak black ball. Amin. Hah. 16 detik. Ayo tunjukkan ilmu, tunjukkan kemampuanmu 16 detik. Nyanyi dulu ya. Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Enggak dapat black ball lagi. Prepet. Puh. Ini item. Wih, petir, guys. Luar biasa, guys. Mantap sekali, guys. Luar biasa petir, guys. Wow. Cristiano Ronaldo, luar biasa. Dengan senyuman disambut dengan senyuman Cristiano Ronaldo ya. Nah, ini baru seger, gerigit-gerigit asik, gerigit-gerigit ahoy ya. Di part 2 Roland Box Draw volume 2, Roland pertama di part 2 Box Draw volume 2 langsung siar server. Keblipet gitu lidah gue. Langsung CR7 nyamperin gitu. Asik, ini baru yang disebut gerigit-gerigit asik, gerigit-gerigit ahoy. Asik banget ini ngeliatnya CR7 dapet ini. Aduh. Iya, yeah. Sisain sampai 18.000 koin guys ya. Karena di yang volume 1 1.500, volume 2 1.500. Memang luar biasa guys 16 detik ya. Mungkin dibutuhkan kesabaran ya. Di box draft volume satunya enggak dulu, tapi di volume 2 langsung petir, luar biasa ya. Ayo, hitam lagi, black ball terus. Ya, luar biasa guys, black ball mulu ini guys. Wow. Ini calon-calon petir di PES 2019. Ini datang nih. De Gea ya, kurang greget apa gitu. Abis dapat CR7 yang petir sekarang, dapat De Gea calon petir di PES 2019. Waduh, hidup gua aduh. Lah gitu dong. Bahagia gini Silverman. Silverman bahagia. Yoi, Silverman bahagia. Kita intip dulu. Intip dulu ya. De Gea CR7 siap. Oke, mantap sekali. Ayo black ball lagi 16 detik, luar biasa banget ini. Aduh. Emang 16 detik di volume 2 gerigit-gerigit ahoy guys. Wow, gue cuma bisa bilang wow ya. Konami luar biasa ampuh memang guys ya. Nah, ayo item terus black ball lagi.
Kenapa silver bossy? Tapi nggak apa-apa guys, nggak apa-apa ya, udah dapet CR7 sama deg ya. Enak deh tuh bawaannya tuh jadi bahagia gitu. Yang penting CR7 nya itu jadi bikin bahagia gitu guys ya. Dari tadinya kesel jadi bahagia gitu. CR7 dateng ya, langsung dibabat Rafa Silva. Lu kalau David Silva lu black ball bro, cuma lu Rafa Silva silver ball, jadi gua babat bro ya. 18.000 koin, 18.000 kita send 18.000 pas gitu guys ya. Bisa ngeroll 3 kali lagi berarti, 3 kali lagi ya. 3 more time gitu guys. Nyanyi apa ya guys? Ah, jurus Teteo lagu kebangsaan Silverman kelima. Teteo, teo, tete, teteo, teteo. Oke. Ini harus hitam lagi. Hah. Ayo, black ball lagi. Black ball terus. Yeah, gold ball, gold ball, gold ball. Aduh. Kenapa gold ball? Gold ball, gold ball, gold ball, gold ball, gold ball. Wah, makan tuh gold ball. Aduh, aduh, aduh. Oke, dua kali lagi bisa ngeroll nih guys ya. Dua kali lagi kita roll di part kedua ini. Di video ini kan video part 2 gitu ya. Part 2 dari box draw volume 1 dan box draw volume 2. Ya, part satunya tadinya pakai 26.000 GP. Kalau kalian belum nonton videonya, ada videonya pasti di sebelum video ini guys ya. Di situ 26.000 GP kita habisin 5.000 koin guys. Ini part 2-nya kita habisin 3.000 koin. Ayo, item lagi. Yes, black ball mulu ini guys. Benci pun black ball. Wow. Isco. Dapat dari Juventus, dapat dari MU, dapat dari Madrid. Ya tuh ya. Juventus Liga Italia, MU Liga Inggris, Madrid Liga Spanyol. Dah tuh ya lengkap ya, kurang satu dari Munchen ya. Munchen itu ya Vidal udah pindah ke Barca ya. Lewandowski ke kalau enggak Muller atau siapa ya, Rodriguez ya gitu ya. Oke. Kurang dari apa namanya? Kurang dari Jerman. Oke, sekarang kita ini rollan terakhir di video kali ini. Rollan terakhir di video part 2 ini guys ya. Ini rollan terakhir 16 detik nyanyi lagi. U i u a au cincang wala wala beng beng. Ya ini harus hitam. 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 Ayo, black ball terus. Glitz. Betapa malang nasibku, jadi silverman kagak jadi blackman. Tapi lumayan daripada dapat Chamberlain, daripada gue silver ball, daripada dapat silver ball kita rilis. Oke guys, cukup membahagiakan karena apa? CR7 gitu, nggak tahu kenapa. Meskipun gue cuma dapat CR7, nggak dapat black ball lain, nggak apa-apa gitu. Bagi gue nggak apa-apa, kenapa? Karena udah CR7 mewakili semuanya gitu bagi gue gitu ya. Nggak tau gitu, seneng banget gitu kalau dapet CR7. Ya inceran gue selanjutnya sih Salah gitu guys ya. Muhammad Salah calon petir di PES 2019 nih, Muhammad Salah ya guys. Oke, dia itu, oh ya, kita udah dapet Harry Kane sebelumnya, kemudian dapet Toni Kroos, kemudian dapet Marcelo nih, Madrid, kemudian tadi juga Madrid, Isco, luar biasa ya. Kalau di yang box draw volume 1 kita dapat siapa sih tadi? Yang awal tuh Hazard ya guys ya. Hazard, kemudian Di Maria, Koke dan Alvaro. Ya udah lumayan ya daripada lumanyun. Itu dulu untuk video kali ini guys. Thanks for watching and see you next time. Bye.